kembali bersama Harian Singgalang. Tim Kelewang Polresta Padang kembali meringkus pelaku diduga pengupakan rumah Wadan, warga Ujung Pandan, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Senin 16 Mei 2022. Saat diamankan pelaku, petugas berhasil menyita 2 unit handphone yang merupakan hasil curian. Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedi Adrian Saputra menjelaskan ditangkapnya Wadan berawal adanya laporan polisi beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan. Hasilnya, anggota langsung menuju TKP dan mendapati tersangka sedang bertugas menjadi tukang parkir di Jalan Pemuda Padang. Tak membuang waktu, tugas kemudian mengamankan Wadan tanpa perlawanan dan kemudian digiring ke Mapolresta Padang. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah.